Hai hai hai, lihat teman-teman, kita sedang berada di gurun pasir. Widih, ayo kita berburu harta karun teman-teman. Wow, lihat, kita sudah menemukan sebuah keranjang. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai berburu harta karun teman-teman. Kita mulai menggali, gali. Wadidaw, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Wow, ada jarum suntik teman-teman. Untuk menyuntik pasien yang sedang sakit. Widih, keren. Kita kumpulkan semua ya. Lanjut, kita ambil yang ini. Wadidaw, ada gunting perban. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban, yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul, digunakan untuk memotong perban. Untuk menggunting perban atau memotong perban teman-teman, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Gali. Widih, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Ayo kita ambil. Wow, lihat, kita mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan alat dan obat-obatannya Pak Dokter teman-teman. Mantul. Keren. Dan ini ada hand sanitizer. Untuk membersihkan tangan kita dari kuman dan bakteri. Wow. Mantul teman-teman. Ayo kita gali. Wadidaw, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita ambil teman-teman. Widih. Ada masker medis. Untuk melindungi mulut dan hidung kita teman-teman dari serangan virus. Wow, keren. Dan ini ada termometer infrared. Untuk mengecek suhu tubuh kita teman-teman. Mantul. Keren, ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Gali. Wih, kita sepertinya sudah mendapatkan sesuatu teman-teman. Wow, lihat, ada 3 buah obat kapsul. Diminum pasien agar cepat sembuh ya teman-teman. Keren. Ayo teman-teman, kita ambil yang ini. Wow, ada baki bengkok. Untuk menyimpan alat-alat dokter yang sudah tidak terpakai. Wow, mantul. Dan ini ada kacamatanya Bu Suster teman-teman. Melindungi mata dari radiasi komputer. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren teman-teman. Kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, ada apa ini teman-teman? Kita sepertinya melihat sesuatu. Widih. Kita langsung mendapatkan 1 buah mikroskop. Untuk melihat kuman atau bakteri yang sangat kecil teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada gunting. Oh, ada gunting jaringan teman-teman. Untuk menggunting atau memotong jaringan yang sudah rusak. Wow, keren teman-teman. Kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Wih, kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita ambil. Wadidaw, lihat, kita mendapatkan stetoskop. Untuk melihat atau mendengar detak jantung kita teman-teman. Wow, keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Wih, gali. Wow, kita melihat sesuatu teman-teman. Widih. Ayo kita ambil. Widih. Kita mendapatkan alat-alat dokter gigi. Ini ada gigi teman-teman. Mantul. Wow, kita ambil 1 persatu. Ada sikat gigi teman-teman. Tiap di sudutnya itu lebih enak dia pegangnya dia. Udah seputar dia. Karena dia bentuknya dari segi 8. Wow, untuk
untuk menyikat atau menggosok gigi kita. Mantul. Dan ini ada pencukil gigi. Untuk membersihkan sela-sela gigi, teman-teman. Takut masih tertinggal kotorannya. Wow, dan ini yang terakhir. Ada cermin kecil, teman-teman. Untuk memeriksa apakah sudah bersih semua atau belum. Wah, wah, wow, keren. Kita simpan semua di sini ya. Mantul. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya, teman-teman. Kita gali. Kita sudah melihat sesuatu. Ayo kita ambilin, teman-teman. Wadidaw, ada palu refleks. Untuk melihat atau mengecek refleks tubuh kita, teman-teman. Twing, twing. Mantul, mantul. Dan ini ada pinset sirugris. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk mencapit atau mengambil sesuatu, teman-teman. Keren-keren. Ayo kita ambil, mencari harta karun lagi, teman-teman. Ayo gali, gali, gali. Sepertinya apa ini, teman-teman? Wadidaw, kita mendapatkan 3 buah alat dokter lagi. Ada jam stopwatch-nya Bu Dokter, teman-teman. Mengingat waktunya Bu Dokter. Wow, mantul. Dan ini ada lampu sorotnya Bu Dokter. Digunakan pada saat pemeriksaan atau operasi, teman-teman. Wah, wah, wow, mantul sekali. Dan ini ada termometer ketiak. Digunakan untuk mengecek suhu tubuh kita juga, teman-teman. Wow, keren. Ayo kita ambil dan mencari harta karun lagi. Ternyata masih ada, teman-teman. Wah, wah, wow. Ada vaksin virus. Digunakan untuk melindungi tubuh kita dari serangan virus, teman-teman. Wah, wah, wow, mantul. Dan ini ada gunting capit alias gunting korentang. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Untuk mencapit atau mengambil sesuatu ya, teman-teman. Wah, wah, wow, keren. Dan ini ada obat tablet. Diminum pasien agar cepat sehat kembali, teman-teman. Wih, ayo teman-teman, kita gali lagi. Jangan sampai ada yang tertinggal, teman-teman. Wow, wah, ternyata masih ada, teman-teman. Ayo kita ambil. Widih, widih, kita mendapatkan infusan. Untuk menginfus pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, teman-teman. Wow, keren. Sangat komplit sekali ya alat dokter kita. Oke, teman-teman. Kita cari, jangan sampai ada yang tertinggal. Wih, gali, gali, gali. Sepertinya harta karun kita sudah habis, teman-teman. Terima kasih sudah membantu. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, teman-teman.